Nak buat hibah dan medical card yang murah? Contact aku dekat nombor bawah ni sekarang. Welcome to Ichan's TV. Hai, untuk video kali ni tiba-tiba pula bini aku ni nak buat apa, ambuyat, ambuyat benda lah kan. Aku pun tak tahu daripada mana dia dapat ambuyat ni kan. Bini aku ni memang dia terpengaruh sikit dengan mukbang lah, apa benda makanan yang orang kata yang baru-baru dan yang pelik-pelik ni kan. So ambuyat ni mengikut kata bini aku tu daripada makanan daripada Brunei. Brunei. Ha, okay, makanan daripada Brunei. Aku tak tahu macam mana rasa dia dan first time nak buat kan. Tak pasal-pasal aku pula yang nak kena uli tepung ni ha. Okay, tak apa, kita layankan je. Tengok video ni sampai habis. Last kali tengok dia punya result dia macam mana kan. Sama ada rasa dia sedap ataupun biasa-biasa kan. Aku pun first time nak rasa, first time nak cuba makan ni. Okay, teruskan menonton sampai habis. Okay, rasa nak tercabut bau. Okay, bahu kau bila dah kau godak benda ni, memang rasa dia lain macam lah.
Kan macam kau pergi gym pula. Memang lengoh. So dia hasil dia jadi macam ni lah. So ni agak cair lah, tercair pula kan. Mungkin terlebih air ke apa. Okay, tapi tak apa sebab first time. Sebab nak try punya pasal kan, makanan tradisi orang-orang Borneo sana. Okay. Aku ingat bila dah godak-godak ni semua, kena goreng tau. Kena goreng kat kuali ke apa. Tapi rupanya tak. Dia memang macam ni. Kan. Sebab ni kira macam tepung ubi. Tepung apa? Tepung ubi kayu kan? Tepung ubi kayu. Seingat aku dulu kecil-kecil tak ada duit nak beli gam. Macam ni lah buat gamnya. Sebab dia serupa macam gam. Gam ubi kayu panggil kan. Okay, so sekarang ni okay, dah siap untuk kuah singgang. Ikan tak kisahlah, tapi nak sedap ikan tongkol lah. Kalau sebab aku punya favourite ikan tongkol masak singgang, masak kicap tu memang favourite aku, ikan tongkol. Kita sediakan siap-siap untuk ikan masak singgang ni dulu. Ikan apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita cara dia aku tak tahulah, kita bedal je lah. Macam tu bulat-bulat gitu. Gitu-gitu banyak sikit. Okay lah, banyak sikit. Okay, so cukup lah ni kan. Okay, nampak bulat macam ni. Okay, lepas tu okay, gini je lah. Yakun tak pernah. Dia sebenarnya tak rasa apa pun sebab dia sebenarnya tak rasa apa pun sebab dia tepung ni tawar. Jadi kuah singgang ni lah untuk orang kata penambah perisa, penambah rasa. Jadi kalau korang rasa ambuyat ni makan untuk kenyang, aku rasa tak lah kot. Pada aku memang tak kenyang. Cuma kita nak rasa macam mana dia punya, orang kata punya makanan tradisi sana kan. Okay, so boleh lah. Disebabkan aku buat ni terlampau cair sangat. Okay, kita pakai sudu lah. Sedang. Okay. Okay lah. Untuk korang yang nak rasa, boleh buat sendiri. Senang je benda ni. Tepung ubi kayu, gaul sampai rasa nak tercabut bahu kan. Lepas tu agak-agak dia dah likat sikit macam ni, dah boleh makan. Okay, itu saja untuk video kali ni. Selamat mencuba guys. Assalamualaikum. Bye bye.